Makanya lu jangan macem-macem sama gua. Gua kerawut tuh tangannya. Mau lagi? Nih, siap 1, 2, 3. Who are you? Hai semua, selamat datang di Fufugi. Kali ini kita akan menampilkan video yang sangat spesial untuk kalian semua yang gemar melihat tingkah lucu kucing. Selamat menonton, let's go! Terkenal dengan kecerdikannya dan seringkali terlihat bermain bersama dengan objek atau teman-teman di sekitarnya. Video ini adalah cara kucing mengekspresikan temannya yang sudah lama tidak bertemu. Oh kekasihku, aduh aku rindu sekali sama kamu. Kamu kemana aja? Kamu baru pulang kan dari Jepang, Pak? Diem lu. Let's go. Sebagian besar kucing memiliki batasan dalam hal sentuhan atau kontak fisik. Kucing dapat merasa tidak nyaman atau terancam jika mereka merasa terganggu atau disentuh tanpa izin. Lihat video berikut. Minum dulu ah, nyam 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 nyam. Hey, ngapain lo kesini? Ah, pingin gua cakar lo. Hah, lagi anak-anak minum diganggu. Kucing gemoy terlihat menggemaskan karena tubuh mereka yang bulat dan empuk. Namun sebagai pemilik kucing harus tahu jika kucingnya sebenarnya tidak suka jika dipanggil gemoy. Si gemoy 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 itu pipi kayak bapau. Diem, diem nggak? Diem. Kucing yang minta makan adalah hal lumrah karena kucing adalah hewan yang memang sangat memerlukan asupan makanan yang cukup untuk menjaga kesehatannya. Tapi berbeda dengan kucing yang satu ini. Pak, boleh minta sedikit uangnya, Pak? Saya mau main di game zone. Aku mau main basket. Terima kasih, Pak. Kucing umumnya tidak suka berdiri karena itu bukanlah posisi alami bagi mereka. Namun, kucing dapat terkadang terlihat seperti berdiri ketika mereka meraba atau mencari sesuatu di atas meja atau rak. Bapak, kamu setrap karena kamu tidak mengerjakan PR. Sekarang dua tangan ke atas. Ya, bagus. Iya, Pak. Aku janji deh. Dia adalah hewan yang senang bermain. Sehingga diajak main akan sangat menyenangkan bagi mereka. Seperti video berikut. Dia senang sekali ketika diajak pergi naik mobil. Asik, aku main bersama orang tua aku. Naik mobil, anginnya pun anginnya besar sekali. Wow, aku bisa bermain. Kucing dan anjing sangat berbeda dalam hal sifat dan perilaku. Namun mereka dapat hidup berdampingan dan bahkan menjadi teman yang baik jika diperkenalkan dengan cara yang tepat. Berisik. Bos, aku kan cuma bercanda. Aku minta maaf ya, bos. Aku gak akan janji, janji gak akan lagi deh. What? Ya, anjing merupakan hewan yang sangat pintar. Mereka memiliki kemampuan belajar yang sangat baik dan dapat dilatih untuk melakukan berbagai macam hal. Seperti ngomong bisik-bisik di video ini. Hei, dengar-dengar. Ini adalah obrolan bisik-bisik. Kamu mengerti kan? Kita ngomongnya harus bisik-bisik. Siap, bos. Oke, bisik-bisik ya. Kucing memiliki dua jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Kita dapat membedakan kucing jantan dan betina berdasarkan ciri-ciri fisik dan perilaku mereka. Lihat tingkah lucu kucing jantan yang satu ini. Ma, lihat tuh, ada yang uget-uget goyang-goyang. Kira-kira apa itu ya? Mengganggu sekali. Aduh, aku gigit juga nih. Enak. Kucing dapat memberikan perasaan nyaman dan bahagia bagi pemiliknya, serta membuat suasana rumah menjadi lebih menyenangkan. Seperti di video ini, kucing hanya melihat majikannya yang sedang membetulkan alat. Aku sedang membantu ayah untuk membetulkan televisi. Tapi aku males, aku mau di sini aja. Kucing memang terkenal dengan kemampuannya untuk tidur dengan posisi lucu dan menggemaskan. Dimanapun, kapanpun, asal menjadi lahan yang nyaman untuk dia bisa tidur. Karena kamu telat membayar hutang, rumah ini akan kami tahan dan kami sita. Pak, jangan pak, ini harta satu-satunya. Garing. Kucing gemuk memiliki tubuh yang besar dan bulu yang lebat, membuat mereka terlihat lebih berisi dan empuk.
tapi coba lihat video berikut ini. Eh, gemoy, belagu lo. Ini gemoy, mana bisa kamu jadi preman sini? Ah, nih perut nih, lihat ini perut nih offset. Kamu mau jadi preman sosokan? Gak kayak si gemoy kucing. Anjing memang bisa berenang dengan baik. Bahkan beberapa jenis anjing sangat pandai berenang dan menikmati bermain air. Seperti video ini nih. Aku mau bermain dulu di sini sambil berjemur dan diguyur air. Supaya bersih, aku sudah lama loh tidak mandi. Meskipun kucing dan anjing sering dianggap sebagai hewan yang tidak dapat hidup bersama, sebenarnya kucing dan anjing dapat bersahabat dengan baik. Coba lihat ini. Aduh, Pak, ampun, Pak. Aku janji gak akan mencuri ikan lagi.